Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah yang juga Koordinator Juru Bicara Prabowo Sandi, Daniel Azhar Simanjuntak, penuhi panggilan penyidik di Treskrimsus Polda Metro. Dahnil diperiksa terkait dugaan korupsi dana kemah pemuda Islam yang sebelumnya telah dikembalikan oleh Daniel Azhar. Daniel diperiksa sebagai saksi. Ia hanya menyebut pemeriksaan hari ini sebagai bentuk ujian dari kepolisian. Polisi telah meningkatkan kasus ini ke tingkat penyidikan untuk mendalami dugaan markup data keuangan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan kemah dan apel pemuda Islam Indonesia. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Polisi lagi mau uji daya tahan saya aja, lagi lucu-lucuan, lagi uji daya tahan saya, sedang melaksanakan tugas tambahan. Kasih ya. Bang, sedikit, Bang. Menurut Abang ini apakah ada hubungannya dengan